Hello dan selamat kembali ke satu lagi episod Jom Main Shiny Force 2. Okay, kita sambung pada battle kita. Okay, battle ni celaka ke tak pasal? Pasal Rick tak boleh gerak tau. Pasal tu aku cakap macam game ni dia punya flaw part macam ni lah. Kira macam dia sia-sia satu turn. Kadang-kadang macam majority game aku tak habis selalu. Macam majority game aku buat sebelum-sebelum ni aku terpaksa drop Rick semata-mata sebab battle ni lah. Pasal battle ni macam dia start lambat belakang kan. Lepas tu nanti dia dah sampai turn dia nak gerak tu pun dia still boleh gerak dua tapak eh. So by the time battle ni dah habis dia tak sempat pukul sesiapa dan dia ketinggalan level. So kadang-kadang macam aku abaikan Rick dan guna orang lain pasal dia dah ketinggalan level daripada battle ni lah. Tension tu. Tok, orang lain semua sedap je awak tok. Pasal dia letak center tu kat belakang, lepas tu dia start dekat dalam hutan kan. Celaka gila design level dia. So kalau macam korang main FF Tactics ke apa macam tu kan, macam bersyukur lah kalau macam kau boleh set up starting point setiap karakter kau. Jadi dia suka-suka dia je letak. Tengok, baru sampai situ. Orang lain semua dah ke depan lah. Kalau macam aku reda je ke depan tu memang dia tak buat apa-apa lah. Stay sini. Pasal skeleton tu kuat tu. Okay. Kau pancing skeleton tu. Kau stay. Basically sekarang kita nak tunggu yang atas dan yang bawah naik ke arah serang ke arah kita. Dan juga kita nak bagi Rick dan juga May butuh one hit kill. Ya, sekali tentu kuat. So kalau boleh kita nak hantar Kazin bunuh. Sebab dia boleh bantai guna magic. So even Hadi pakai Achilles Sword pun macam cukup-cukup je. Oh ya, kat sini tak silap aku ada Mithril tau. Tapi selalu aku selalu miss Mithril kat belah sini pasal tak silap aku lepas habis battle ni kita tak boleh macam dia terus ada cutscene dan kita tak sempat nak search apa-apa. Dan kemudian biasa aku terlupa. Tak silap aku macam Mithril dia macam kat sini macam tu kat sini. Rasanya lah kat sini. Ataupun kat sini. Aku rasa ada Mithril kat sini. Aku tak ingat. You know what? Kita guna magic user. Blast dia boleh sampai ke boleh. Pasal skeleton ni kuat lah. Bahaya. Tak sudah. Sampai. Tak sampai. Okay, one hit kill. Bring it on. Right, tak mati. Okay, kau boleh bunuh dia. Dan kau patut dapat experience boost gila-gila. Kasi broadsword. Tapi dia ada broadsword dalam tangan, so sekejap, slate kita level berapa? Aku takut nanti dia tak nak catch up. Level 20. Boleh lagi kot. Sebab aku takut dia takut nanti kan
dia tak sempat nak catch up. So ada kemungkinan aku nak egress, hidupkan slate waktu buat battle lagi sekali. Okay. No problem. Banyak sikit, tengok sikit-sikit kat. Aku promote juga budak ni kang. Oh, lupa. Kalau macam tu, kita letak sini. Gunung yang belakang lah. Supaya orang-orang yang orang lain boleh bergerak ke depan. Level up, please. Ya, slate kita memang ketinggalan level. Look one. Okay, at least dia nak level 21. Aku rasa nak kena start promote lah. Oh no. Okay, bunuh api ni. Oh, jahat pun lambat naik level. Okay. Tak sampai. Bunuh. Cantik. Alright, mara ke depan ni leceh sikit. Pasal ada mage kat atas, ada witch kat atas kan. Witch tu kuat tu. DPS dia tinggi. Dan kat ujung, aku rasa skeleton, skeleton dia ni dia punya boss. Ada enemy kat bawah ni ke? Ada. Atas, kita lalu atas. Come on, lama adalah ke depan. Okay.
Bahaya ni, aku tak nak kena. Aku tak nak kena kepung. Alright, dia datang. Ni one shot ni kalau kena dekat Shafiq. Tak sampai. Oh, sampai. Okay, witch ni satu dah mati. Okay. Tapi ada lagi satu witch. Jangan lupa. Oh, survive. Tak sampai nak hijau hub. Ow. Yeah, Blaze lead increase to level 3, you should. Cantik. Aku perlukan kau naik level. Aku tak nak kau ketinggalan jauh. Pasal kalau kau ketinggalan jauh, kau tak boleh nak upgrade guna weapon. Okay, formation semua bersedia untuk ke depan. Dan bersedia untuk terima api dari bawah. Okay. Nah, kau melee. Kau lagi perlukan HP. Kau perlukan healing. Kau boleh ke sini kan. Kita buat formation macam ni supaya witch apa yang dark madam tu tak boleh nak damagekan semua orang. Supaya dark madam tu kalau dia guna spell dia boleh target seorang je. Pasal dia punya area of target tu memang bentuk cross kan. Bentuk tak plus sign tambah. Okay, mari. Aku rasa skeleton tu dia punya boss tapi aku tak positif. Biar dia datang. Okay, melee dia pun banyak. Tak sampai. Aku tak nak ada terdedah, bahaya. You know what, aku tahu. Alright, one more heal. Lepas tu dia habis mana?
Let's kill this bastard. Kita damage kan sekali tadi supaya nanti dia punya bishop tu akan takkan attack bishop dia akan heal. Malangnya kita damage tak cukup. So Caha mati dekat. So sekali turn tu punya DPS tinggi gila. Oh. Okay, tengok berapa banyak damage dia buat. 6. So itu betapa kuatnya damage dia. Pasal dia bantai 6 damage kepada karakter paling tanky. Oh, belasah ke ni? Cun. Okay, protect Shafiq. Oh no. Oh not. Tapi aku tu tak boleh bunuh. Satu damage. Mati. Memang cukup 4. Tak sampai. Okay. Kalau kita menang, maknanya dia boss lah. Okay, habis. Okay. Oh, boleh control. Alright. So aku rasa kat sini ada Mithril. Ya betul. Aku selalu miss ni pasal biasa lepas habis battle aku terus masuk dalam mansion tu. Lepas tu dalam mansion tu nanti akan panjang gila storyline. Lepas tu dah keluar nanti aku lupa. Alright. Okay, healing rain kita bagi dekat Kak Sarah pasal ni healing item. Kak Johat tadi kan. So healing rain basically kau guna dia akan heal penuh semua karakter kau. Tapi one time use je lah. Kira macam apa rasional yang nak buat macam ni? What stupid kids. Okay, so next battle adalah battle paling susah dalam game ni. So kita akan cut episode sebelum kita masuk battle.
So, jap. Macam mana tahu nama dia Goliath? Dia tak tak intro dia nama nak tak intro diri dia pun apa semua. Tak. Dia tak jumpa sesiapa lagi, lepas tu dia tahu nama tempat dia Desktop Kingdom. Okay. Ini karakter yang kita akan boleh recruit nanti lepas kita dah belah daripada tempat ni. Sekejap eh, bagi aku cakap dulu. So ni satu, dia ada empat tau. So kita kena pilih satu. Okay. Ni nama dia tak selaku, ni nama dia, nama dia apa? Elric kot. Yang ini Karna. So yang tadi tu memang Centaur. Yang ini healer, healer kedua kita. So basically nanti basically kat sini dia akan ada, akan ada satu centaur, kira macam yang knight lah. Knight akan ada healer, ada mage dan juga dwarf. So kita kena pilih salah satu. Dan keempat-empat karakter ni adalah boleh kata karakter paling kuat dalam kelas diorang. So makna Karna tadi memang healer paling kuat dalam game. Yang Mamat tadi tu memang knight paling kuat dalam game. Yang dwarf dia tu pun dwarf paling kuat dalam game. Kecuali yang yang dia punya mage tu lah. Mage dia tak semestinya paling kuat, tapi dia ada potensi jadi paling kuat. Kena macam, pasal macam Kazin kan, dia cuma ada, dia ada cuma ada fire, dia cuma ada blaze je kan, macam fire punya magic, fire punya spell kan. Yang si, yang mage lagi satu tu, dia ada, dia ada, dia ada fire dan dia ada ice. Kira dia ada blaze, dia ada freeze. So dia ada dua option lah. Dan dia, tapi basically pasal bila kita promote kan, sekejap eh. Oops, silap. Kita hidupkan seorang. So katakan macam kalau kita promote, pasalkan setengah-setengah karakter dia ada, ada option untuk promote. Macam kalau aku promote Kazin. Okay, kau tengok grammar dia. Wants to be promoted to the fighting class. Sekejap eh. No, sekejap. Aku rasa aku belum nak promote. Aku nak save dulu. So in case kalau aku terpromote secara tak sengaja. Kita akan buat macam ni lah. Kalau macam yang next battle ni, setiap kali kita mati, kita promote seorang. Setiap kali kita mati, kita promote seorang. So macam Kazin aku cakap kan. Okay, so Kazin sekarang, sekarang dia apa, dia mage kan. So kalau kita guna secret book, kita promote jadi sorcerer, dia akan hilang semua spell eh. Dia ada learn spell baru, kira macam summoner punya, summoner punya spell. So dia tak sama dengan wizard punya spell. So kalau kita tak nak, kalau kita tak nak, kita akan promote jadi wizard. So kalau wizard dia punya spell sama, itu je beza dia. So basically kalau kita ambil yang mage lagi seorang tu, so maknanya kita macam contoh kalau kita promote, biasa kalau, kalau macam aku buat, aku pilih path tentu aku akan promote Kazin jadi, jadi sorcerer, dan Mamat lagi satu tu dia akan jadi wizard. So dia macam, dia tak merebut dia punya slot dah. Kira macam dia orang ambil role yang lain-lain. Okay, kalau macam, kalau macam biasa macam kalau habis battle ni, macam dia akan option kau sama ada kau ambil yang wizard ataupun kau ambil yang healer tu je. Pasal, pasal sekarang kau tahu kan, kita cuma ada satu healer je. So macam tension kalau nak, nak, nak manage, depend kat Sarah seorang. Dan yang Karna tu dia punya healing spell dia lagi bagus daripada, daripada Sarah. Pasal Sarah cuma ada heal je. Kira kalau yang Karna tu dia ada aura. Aura kira macam yang group heal tu kan. So sebab tu macam Karna lagi, kira macam sebab tu Karna memang, dan Karna pun nanti dia punya HP lagi, lagi banyak gila babi daripada Sarah. So dia tak squishy, dia boleh, dia tak perlu depend dengan orang lain untuk, untuk protect dia.
kena ada fabrication. So basically memang option kau biasa dua lah, sama ada kau nak ambil wizard tu ataupun ataupun si healer tu. Kalau macam kau ambil yang dwarf lagi satu, okay, kata kau ambil dia, macam dia lagi kuat berjahar. So kira macam kau cuma ada satu lagi melee karakter, kau ada banyak gila melee karakter kot. Kau nak buat apa lagi satu melee karakter? Katakan kau ambil yang Muhammad Knight lagi satu tu, kau dah ada dua kat sini kot. Kau dah ada Chester dengan Rick. Kalau kau ambil dia, macam, oh nama dia bukan Elric, Elric Muhammad ni, yang apa nama dia satu? Oh yelah, Muhammad yang aku baru ambil di situ. Patutlah aku lupa. Aku boleh recruit dia. Bukan, dia memang darah ikut. Masa aku kira macam aku, kalau aku masukkan dalam party, aku kena buang salah seorang. Masa kita dah penuh. Masa kita letak 12 ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aku rasa aku buang Luke lah. Masa Luke macam tak ada guna. Macam lemah gila. Sekejap eh. Okay. Pasal Luke tadi macam lemah gila damage dia kan. So terpaksa. Pasal kita cakap macam kita dah ada banyak gila melee karakter, so kita perlukan range karakter. Okay. Okay, equip. Ya, still wrong. So Luke ada shining ball yang aku dapat daripada siapa ni? Shiny Ball. Bodohnya. Bodohnya. Okay, aku nak pass Shiny Ball. Alright. So, pasal Shiny Ball dia ada effect magic. So, mungkin kita nak bagi kat... Actually, Shafiq pun tak cukup kuat ni. Shafiq mungkin aku akan buang Shafiq nanti. Unless kalau kita dah promote dia dah jadi kuat. So kita bagi Jahar. Jahar kita pun tak kuat rasanya. Alright, kita cut episode ni kat sini dulu. Next episode kita masuk battle dulu. Alright, so ni adalah battle paling susah dalam game. Dia bukan susah apa, kena macam sebenarnya macam pasal dia ada boss, macam kau boleh target boss dia je. Tapi battle ni memang susah gila. Pasal dia ada banyak gila karakter dan diorang biasa diorang akan dia group sekali tau. Macam boss dia ni Queen, mana boss dia? Ni kot. Ni dia punya boss lah, King lah kan. So kalau kita bunuh King, kita menang. Dia yang battle ni susah. Kira macam biasa kan, macam aku tak style aku kan, aku suka bunuh semua karakter sebelum kita bunuh boss kan. Tapi battle ni aku pernah buat macam tu sekali je dalam seumur hidup aku. Kira macam aku pun macam surprise gila aku dapat bunuh semua lepas tu dapat bunuh boss. Pasal biasa macam kalau macam kau dah bunuh-bunuh sikit-sikit, nanti yang lain semua datang kerumun, lepas tu pam-pam-pam-pam kau mati. Biasa kalau macam aku nak menang ni, macam aku kena macam bunuh-bunuh sikit, lepas tu macam agak-agak shit kita target boss sampai mati. Alright. Tapi tak apa, kita buat tu dalam episod kedatang tu. Alright, setakat ni dulu episod untuk kali ni. Kita berjumpa lagi dalam episod kedatang. Subscribe ke channel aku untuk tengok lagi banyak video daripada aku. Kalau suka video ni boleh klik like. Kalau tak suka, button dislike ada sebelahnya. Dan kalau ada apa-apa yang korang nak sampaikan, tinggalkan komen di bawah. Aku jumpa korang dalam episod kedatang nanti. Take care. Jumpa lagi.